Akal manusia terus meneroka cara penanaman baharu untuk memastikan mereka mendapat khasiat yang tinggi. Kaedah hidroponik adalah antara kaedah yang telah mendapat tempat di kalangan masyarakat kita, terutamanya yang hidup di bandar besar. Kaedah ini dilihat sebagai satu alternatif untuk memperolehi bekalan makanan yang bermutu tinggi. Penanaman hidroponik adalah kaedah yang tidak menggunakan tanah dan hanya menggunakan air sebagai medium untuk pertumbuhan tanaman. Bagi pengusaha tanaman hidroponik, Cik Fikah, kaedah ini adalah kaedah yang sangat mudah dan boleh dipraktikkan oleh sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak. Perkara pertama yang perlu diambil kira sebelum menanam secara hidroponik adalah lokasi. Tentukan lokasi yang mempunyai cahaya matahari yang mencukupi. Kaedah ini hanya memerlukan set hidroponik yang sangat mudah dan senang untuk dikendalikan. Pelbagai manfaat tanaman hidroponik ini. Antaranya, okey, kita boleh jimatkan perbelanjaan dapur. Ha, percaya tak? Tanaman hidroponik ini juga dia mengeluarkan hasil sayur yang bersih, berkualiti dan bebas dari sisa baki racun. Okey, kita pergi cara tanam. Mula-mula sekali. Okey, kita boleh guna apa-apa jenis air. Guna air pipe lah ya. Kita masuk dekat dalam takung, kita kena kurangkan air pipe. Kurangkan 1 inci daripada atas. Selepas itu, benang ni untuk kita masuk dekat dalam ni sebagai akar sementara. Kita buat macam sumbu pelita. Lepas tu, kita ambil bakul ni yang kita dah masuk tadi. Kita celup. Kita basahkan dia. Sebab apa dia, kita nak bagi dia menyerap ni. Kalau dia kering, nanti benih tu dia tak bercambar. Setiap satu bakul ni, kita perlu letak 3 biji. 1, 2, 3. Lepas ni, kita kena bancuh baja. Kita bancuh baja, kita perlu sediakan bagi cawan sukatan ni yang berukuran 500 ml. Kita kena masuk air 10 cawan. Bancuh baja, baja ni untuk setahun penanaman. Okay, masuk. Kacau je guna tangan sebab apa? Baja yang hidroponik ni dia tak berbahaya. Okey. Okey, ini adalah contoh tanaman selepas seminggu. Pada sini kita semai 3 biji benih, jadi akan ada 3 pokok yang tumbuh. Kita cabut 1 pokok, biarkan 2 pokok yang terbaik untuk membesar. Sebab apa? Dalam banyak-banyak benih yang kita semai ni, mungkin ada yang kita kena yang tak jadi. Okay, make sure setiap lubang ada 2. Kita angkat bawah ni. Okay. Cawan sukatan yang tadi ni. Okay. Baja yang hidroponik tak berbahaya, ikan kita boleh letak dekat dalam ni. Macam kita guna air paet, ada klorin, insyaAllah ikan akan mati. Tapi dengan baja ni, ia akan neutralisekan air dalam ni. Ini membuktikan baja ni tak berbahaya. Ha, mudah kan? Nah, dah siap pun hidroponik kita. Okey, lepas tu yang baja yang lebih ni, tadi kan kita sukat 10 cawan air paet. Baki 9 ni kita tutup simpan dekat tempat duduk. Kita simpan untuk 9 kali akan datang kita guna. Sebab baja hidroponik ni, sekali kita tanam, sekali je bubuh baja. Okey, tadi saya dah terangkan tanaman hidroponik. Mudah kan? Okey, tapi tadi kita gunakan benang dan benih. Saya nak terangkan ada satu kaedah yang sangat mudah dan cepat. Okey, nama kaedah ni adalah kaedah tanaman keratan. Okey, nak tahu tak mudah dia macam mana? Kita perlukan gunting. Contoh pokok budina, kita potong macam ni. Ambil yang fresh-fresh kan? Kalau kita dah beli dekat pasar, kita buat letak dalam peti ais, kita buat tu tak boleh sebab dia tak fresh. Kita nak yang ambil yang fresh-fresh. Okey. Ada guna benang tak? Ada guna benih? Ha, ni pakai keratan saja. Okey. Tapi tips dia satu je. Dalam masa 4 hari, kita tak boleh terus letak dekat tempat matahari. Kita perlu rendamkan dia dekat tempat redup lah. Kaedah keratan ni, tidak semua boleh guna kaedah keratan.
Contoh kita nak tanam pokok sawi, pokok kailan macam ni, kita nak guna keratan tak boleh. Sebab sawi, pokok-pokok macam tu semua, dia memerlukan benih untuk bercambah. Okey, tanaman keratan contoh saya beritahu, daun pudina, daun kesum, selong, ganda rusa. Jadi kalau yang keratan batang tu, kita boleh buat kaedah macam ni. Macam ni nanti dalam masa 3 hari, 4 hari dia akan keluar akar putih. Okey, bila dah kita rendam selama 3 hari dekat tempat redup, bila akar tu dah keluar, barulah kita letak dekat tempat matahari. Okey, ini contoh kaedah keratan. Contoh dia punya usia dia sebulan. Tengok ni, ni tak ada benang, tak ada benih. Ini kaedah keratan. Okey, kalau untuk tanaman benang, dia akan jadi macam ni. Benang yang tadi kita semai ni, dia akan keluar akar. Tak kisah anda nak tanam cara apa sekalipun, tapi yang penting anda perlu tanam sendiri, lagi jimat dan hasil yang sayuran yang kita tanam tu bersih, tak ada racun. Okey? Kepada yang mereka yang belum cuba menanam ataupun tak kenal hidroponik, saya kata baik cubalah. Macam mana betul tak kita kata 3T, tanam tinggal tuai, adakah kita perlu letak pestisida, perlu siram, tak perlu. Bukan saja golongan dewasa saja yang boleh mengusahakan pertanian, malah umur 2-3 tahun yang sekolah taska tu boleh mengusahakan. Kalau kita tengok sebelum ni secara konvensional, kalau tanaman kaedah konvensional, kalau kita pergi untuk kemahiran hidup sains pertanian, mereka tak berminat. InsyaAllah dengan kaedah hidroponik domestik ni, di mana memudahkan adalah satu kaedah, satu alternatif, di mana setiap rakyat Malaysia boleh tanam semudah 3T tadi, tanam, tinggal dan tuai. Segalanya bermula dengan rezeki alam yang tidak pernah putus. Terpulang kepada manusia sama ada untuk menghargai atau melihat tanpa usaha apa yang dikurniakan kepada kita. Dengan sumber alam, manusia boleh hidup, boleh menjana kekayaan, seterusnya berbakti pada makhluk lain di dunia ini. Berbicaralah dengan alam kerana alam tidak pernah bisu.